Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya di channel Satyo Arti. Kali ini saya akan mereview sebuah motor Vario 125 keluaran kedua terakhir. Ya. Saya akan mereview motor ini, apa saja yang diganti dan apa saja yang spek apa saja yang sudah dirubah. Tonton videonya sampai selesai, jangan lupa subscribe dan komen. Berawal dari depan ini saya medionya malam-malam ya, ada kebetulan teman sayanya ready-nya hari ini malam ini, jadi ini sudah terlihat ini bukan cat original tapi ini cat refine rapi, sumpah demi apa kelihatan rapi. Ini namanya warna baby blue lembayung ungu, kelihatannya ada ungu-ungunya, kelihatan nggak tuh biru baby blue lembayung ungu, gila mantap banget yang perawal ini. Oke ya, untuk bagian atas ya, dua dari bagian atas ini hand gripnya diganti dengan PCX, bawaan PCX original PCX. Terus spion ini lokalan PCX aftermarket. Ke bawah ini lampu-lampu sudah pakai skorlight smoke, black smoke. Gila mantap sih. Mood juga ini menurut saya ini mantap sekali. Terus ini pelek ori dicat dengan warna putih tulang, lebih kesannya lebih cerah ya motor ini. Terus ini posisi motornya sudah mulai sedikit diceperin karena halolonya ditaikin, halol sobeknya ditaikin ya dalam. Lalu piringan cakram ini, piringannya kayaknya udah bukan ori atau apa nih, bentuknya kayak gini, kaliper Tokiko. Oke. Lalu masuk sini ya, catnya rapi anjir asli. Lalu ke belakang ini tutup radiator pakai HRC lokal, ada stiker pemanisnya. Dan ini hager ini bukan ori ya, ini hager aftermarket juga, bentuknya seperti ini. Terus knalpot pakai CMS, nanti kita coba suaranya ya. CMS lokalan, CMS champion, bentuknya seperti ini. Pelek belakang sama, ini dicat warna putih tulang. Terus ini
Behel juga, behel motor juga ini ada lembayung ungunya, hitam lembayung ungu juga. Cuman ini karena malam mungkin jadi nggak terlalu kelihatan. Nah ini shoeblackernya sudah diganti pakai KTC, KTC lokal. Budget nggak tahu tuh, katanya di 350 sih. Terus ada baut yang dirubah juga nih, untuk mempercantik mungkin ya. Terus standar pakai chrome. Ini beli jadi. Itu. Terus kirian dia main kirian. Kiriannya dia pakai kanvas pakai Daytonaan. Per pakai Daytonaan. Terus rata-rata pakai Daytona. Cuman racikannya saya kurang tahu. Yang overall seperti ini. Baby blue lembayung ungu. Kita motornya dicoba dinyalain. Nah, ini lampunya nih. Lampunya lampu senja. Lampu senjanya udah diganti sama lampu biru. Ini ada saklar untuk menyalakan lampu utama. Nah itu ya saklar non? Lampu utama? Oh iya. Ini suara motor pakai knalpot CMS. Ini wax ya, anjir, bela. Kurang lebih seperti ini. Nah. Di bawahnya ada lampu. Penawan ya. Tuh. Kayak neon. Neon mobil gini kan. Mantap sih ini motor, hei. Suarana, suarana. Jadi dia tuh lubang knalpot belakangnya itu besar, jadi ada blare gitu dah. Oke. Okay.